air. Kemudian solar, bahan bakar. Bisa dari sini langsung atau dari sini, dari selang penduga. Kemudian oli. Pastikan volume olinya sesuai dengan standar, yaitu di strip yang paling atas. Jika kondisi olinya kurang, silakan ditambah terlebih dahulu. Maka yang pertama, kita tarik tuas gas dulu. Kira-kira di sini, panah tanda RPM 1000. Soalnya ambil starting handle. Posisikan yang berat dari bawah dulu ya Pak ya. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah. Tapi sesuai standar dari Kubota, yaitu ketika mau menggunakan mesin, beratnya dari bawah, kemudian baru ditarik cuknya, kemudian diengkol sekuat tenaga. Setelah itu kita cara melepas dari dekomnya, kita posnya ini di atas. Tujuannya untuk apa? Itu safety. Jadi setelah posisinya nanti di atas gini kan nanti dia timbul ledakan. Dan saat kompresi usaha, ya, pas sampai di sini itu pas kompresi, jadi pas dia meledak. Jadi dengan sendirinya nanti tuasnya akan keluar dengan sendirinya tanpa perlu ditarik. Jadi gini. Dengan cara kita meletakkan tangan di sini, dia ada hisapan.